Seiring dengan perkembangan teknologi digital, masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan aktivitasnya, termasuk dalam melakukan transaksi keuangan. Sebagai bank regional modern dan bernilai tinggi, Bank DKI berkomitmen untuk mendukung kemudahan transaksi keuangan masyarakat Jakarta. Dukungan diberikan melalui aplikasi layanan perbankan yang modern, Jack One Mobile, dengan fiturnya Scan to Pay yang comply dengan QRIS. Tepat pada 1 Januari 2020, Jack One Mobile telah tergabung dalam QRIS. Dengan adanya QRIS, Bank DKI percaya transaksi pembayaran di Indonesia bisa semakin efektif dan efisien. Awalnya itu kan bingung ya, tapi lama-lama kan makin kesini tuh semakin merasa dimudahkan aja gitu. Bahkan sekarang saya suka nanya ke pembeli, ada aplikasi Jack One Mobile apa enggak gitu. Karena kan gampang ya, tinggal scan aja ke QRIS gitu. Nah, terima kasih Jack One Mobile, QRIS. QRIS membantu kami, pedagang pasar, tetap bisa melayani pelanggan kami di masa pandemi COVID-19. Dengan pembatasan-pembatasan sosial, kami tinggal kirim daftar dagangan dan QRIS merchant Jack One Mobile kami, sehingga pelanggan dapat memesan dagangan dan membayar belanjaan untuk kami kirim. Bank DKI menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia yang terus mendorong penerapan transaksi non-tunai di Indonesia, salah satunya melalui QRIS. Kami percaya dengan adanya QRIS, akan semakin mempercepat transaksi non-tunai di Indonesia, mendorong pertumbuhan jumlah pengguna produk perbankan digital, dan pada akhirnya memberikan kemudahan kepada nasabah di seluruh Indonesia termasuk Bank DKI melalui Jack One Mobile. Selamat siang warga Cempaka Putih. Warga Jakarta punya cerita yang katanya banyak warna. Kita orang yang si easy going, yang penting gak ngerepotin, udah pasti gak nyebeli. Mampirlah di sini. Gabung bersama kami di Jakarta Lounge aja, kamu bisa nyanyi sambil elvan. Di Jakarta Lounge aja, everybody maybe could be someone. Hanya di sini Jakarta Lounge TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Jakarta Lounge aja, kamu bisa nyanyi sambil hebat. Di Jakarta Lounge aja, everybody maybe could be someone. Hanya di sini Jakarta Lounge TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Yeay, boleh dong tepuk tangannya untuk home band kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan Ferry, masih di rangkaian Jakarta Lounge Gerebek Kampung. Kali ini kita ada di Jakarta Timur, betul ya Pak ya? Jakarta Pusat, sorry. Tuh, aku agak enggak ini Pak, geografi aku jelek nih Pak. Gitu kan. Oke, nah di penghujung akhir tahun ini nih kita ada daerah-daerah lagi nih ya, kampung-kampung kita spesial nih kali ini. Karena tamunya juga bintang tamunya juga spesial. Kali ini kita ada di Lurah Rawasari dan Cempaka Putih Barat, betul Bapak? Betul. Oke deh, tanpa basa-basi lagi, yuk kita kenalan sama yang punya Kelurahan Rawasari dan Cempaka Putih Barat. Boleh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Boleh Pak diperkenalkan Pak untuk para viewers kita nih di rumah. Oke, perkenalkan saya Muhammad Arif Biki, Lurah Kelurahan Rawasari, sekaligus juga menjabat sebagai PLT Lurah Kelurahan Cempaka Putih Barat. Oke. Jadi saya megang dua kelurahan nih, Bang. Mantep ya. Mantap nih. Di
Jakarta Pusat ini ada beberapa pejabat yang pensiun, jadi menggantikan sementara saya menjabat di Kelurahan Cempaka Putih Barat juga, seperti itu. Siap, wah gila, tugasnya tuh keren, berarti dua nih ya Pak ya. Betul. Dua kelurahan dipegang sama Bapak ibaratnya gitu ya. Iya. Oke, sebelum kita lanjut lagi nih, Ferry mau ngingetin lagi untuk warga Jakarta khususnya, udah pada download belum yang namanya Jack One Mobile nih? Karena di kehidupan kita yang modern ini, Jack One Mobile itu sangat penting nih Pak, karena Jack One Mobile satu aplikasi perbankan yang bakal membantu kehidupan perbankan kita sehari-hari nih, hanya melalui smartphone kita gitu. Jadi tinggal scan-scan, semua pembayaran itu gampang Pak. Jadi jangan sampai kita lupa nih gitu, pakai Jack One Mobile dari Bank DKI pastinya. Oke Pak, tadi kan Lurah Rawasari dan Cempaka Putih gitu. Awalnya nih Bapak nih menjabatnya di kelurahan mana dulu nih Pak? Kalau perjalanan karir saya, saat ini saya sebagai PLT Lurah Cempaka Putih Barat itu sejak September 2022 sampai dengan saat ini. Saya menjabat sebagai Lurah Kelurahan Rawasari itu sejak Januari 2020 sampai dengan saat ini. Sebelumnya, jadi kalau bicara jadi lurah ini udah tempat keempat nih Bang. Oke. Tempat keempat. Sebelum jadi Lurah Rawasari itu saya pernah bertugas di Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir dari 2017 sampai 2020. Kemudian di 2015 sampai 2017 saya juga pernah bertugas sebagai Lurah Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru. Gitu. Jadi ini merupakan perjalanan tugas ya, yang keempat menjadi lurah. Ya alhamdulillah saya juga mendapatkan sambutan yang sangat baik ya, terutama dari warga setempat. Sekarang nih sebagai informasi juga, kita ada di RW 08 Kelurahan Cempaka Putih Barat. Okay. Atau warga lokal menyebutnya Komplek Jatop. Tepuk tangan dong warga. Mana dong, ayo Komplek Jatop mana nih warganya, tepuk tangannya dong. Jatop ini, apa tuh Pak? Ya, jadi ini komplek TNI Direktorat Topografi yang ada di RW 08. Jadi ini adalah satu dari 13 RW yang ada di Kelurahan Cempaka Putih Barat. Kita di wilayah Kelurahan Cempaka Putih Barat ini sangat guyup ya, dan sangat senang juga nih menyambut tim dari Jakarta Launch, Bank DKI. Dan harapan kita semoga dengan adanya kegiatan ini kita bisa semakin tersiar nih ketenaran kita, betul ya? Amin. Iya, seperti itu kira-kira Bang. Bakalan tenar sih ya, kalau untuk lurahnya aja masih muda kayak gini gitu kan, gaul gitu. Istilahnya kayak lurah-lurah milenial lah kita sebut. Pak, aku penasaran nih, Bapak kan menjabat dua nih, ya kan, untuk dua wilayah. Itu susah gak sih Pak? Ya kalau bicara susah, enggak juga, tapi bicara gampang ya enggak juga. Jadi gimana ya, pastinya ada tantangan tersendiri buat saya. Dan juga ini kan di tubuh birokrasi kami di Pemprov DKI Jakarta ini pola yang agak baru ya, karena sebelumnya apabila ada lurah yang berhalangan tetap seperti pensiun atau meninggal dunia, itu biasanya dijabat oleh jajaran di bawahnya, dalam hal ini mungkin sekretaris kelurahan. Di beberapa tahun belakangan ini ada pola yang berubah, kalau ada salah satu lurah di Jakarta itu pensiun, maka akan dijabat oleh lurah terdekat gitu. Jadi awalnya sih saya udah udah ngobrol-ngobrol ya sama pimpinan, sebentar lagi Pak Parsono, lurah Kelurahan Cempaka Putih Barat yang sebelum saya menjabat itu yang memasuki usia pensiun itu, saya udah tanya-tanya kira-kira siapa nih nanti yang akan menjadi PLT-nya. Saya nggak kebayang bakalan saya awalnya gitu. Okay. Bahkan hamin satu sebelum saya ditunjuk udah sempat ngobrol-ngobrol juga di acara perpisahan Pak Parsono waktu itu di halaman kantor Kelurahan Cempaka Putih Barat. Tadinya saya nggak berharap, karena bukan nggak berharap, nggak mau ya. Jadi saya kebayang ya beratnya tugas itu, akan menjalani tugas di dua kelurahan dalam waktu yang sama. Kalau kita breakdown secara detail, tupok itu sebenarnya sangat banyak ya. Jadi hampir semua urusan kita urusin di kelurahan itu, mau urusan apapun, dari warga lahir, bikin akte di kelurahan, okay, bikin KTP di kelurahan, mau nikah di kelurahan, meninggal juga ngurus akte kematiannya di kelurahan, mau
kegiatan apapun itu semuanya ada di kelurahan. Dan kita juga mengurusi pengurus-pengurus warga dalam hal ini seperti RT, RW, LMK, FKDM, Karang Taruna, PKK, serta unsur-unsur lainnya itu ya bernaungnya itu ya di kelurahan. Di satu kelurahan aja kan udah kebayang tuh ribetnya ya. Nah sekarang ya, pasti dong. Ada di dua kelurahan. Jadi itu merupakan tantangan tersendiri sih buat saya. Tantangan tersendiri buat saya. Dan alhamdulillahnya juga tadi saya sampaikan, saya merasa bersyukur ya di Kelurahan Cempaka Putih Barat ini. Warganya itu sudah sangat guyup, sangat mendukung kami Pemprov DKI Jakarta dalam ini kelurahan, sehingga dalam pelaksanaannya yang saya perlukan adalah bagaimana berkomunikasi dan berkoordinasi untuk bisa sama-sama kita menjalankan tupoksi kita dalam melayani masyarakat, seperti itu Pak. Mantap. Nah Pak, ini kan Bapak dua nih, dua wilayah nih, itu hektiknya tuh gimana tuh Pak? Maksudnya jadi kayak pembagiannya gimana? Ini kan luas ya Pak, satu lurah aja nih wilayah itu bakalan luas ya cakupannya kan. Iya. Nah ini Bapak dua gitu, gimana tuh cara mengelolanya itu loh Pak gitu. Jadi sebenarnya sih prinsipnya sih yang penting adil ya. Adil. Ya tuh bapak-bapak yang di belakang ketawa tuh. Oke. Okay. Kalau udah punya dua yang penting adil. Oke. Okay. Gitu. Ya. Adil ya kan Bu ya, bapaknya adil ya. Ya adil ya, adil, adil ya. Ibunya adil, cuma mesem-mesem iya. aja gitu. Mm, ya. Mm. Kalau paranya diam aja, ada bininya soalnya di sana. Jadi adil itu kan tidak sama dengan ratanya, sesuai pada porsinya. Jadi nggak harus ada sesuatu yang terjadwal, apalagi protokoler, kapan saya harus di Rawasari, kapan saya harus di Cempaka Putih Barat. Jadi saat saya memang ada keperluan yang mengharuskan saya untuk hadir di Cempaka Putih Barat, saya akan ke Cempaka Putih Barat. Okay. Dan saat saya mengharuskan untuk ada di Rawasari, saya akan ada di Rawasari. Dan kebetulan juga jarak antara kantor lurah Rawasari dan kantor lurah Cempaka Putih Barat ini tidak terlalu jauh. Jadi kurang dari sekitar 2 km mungkin ya maksimal. Okay. Jaraknya. Jadi itu masih bisa ditempuh bahkan dengan jalan kaki gitu ya. Jadi dengan kemudahan itu akhirnya ya alhamdulillah saya bisa tetap menjalankan peran dan fungsi saya sebagai lurah di dua tempat. Dan juga ini namanya di akhir tahun nih ya, namanya di akhir, dan itu akan menumpuk ya, lebih banyak ditekankan untuk selesai betul. Atau penyelesaian pekerjaan. Nah namanya kita tutup tahun kan pastinya harus ada penyelesaian pekerjaan. Itulah yang juga tambahan tantangan buat saya untuk bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di tahun 2022 ini untuk kita selesai 2023, seperti itu. Oke Pak, nah ini kan Bapak dua, itu home base-nya yang di mana nih Pak? Lebih sering di Rawasari apa yang di Cempaka Putih Barat? Relatif sih ya, saya nggak bisa bilang lebih sering di Cempaka Putih Barat atau di Rawasari. Oh. Kuncinya itu tadi, yang penting adil. Oh, yang penting adil. Jadi iya, scheduling nggak ya, misalkan 3 hari Rawasari, 3 hari di Cempaka Putih Barat, itu enggak kayak gitu ya? Enggak mesti seperti itu. Jadi dalam sehari kadang saya bisa 5 kali atau 10 kali bolak-balik, ntar ke Rawasari, ntar ke CPB, ntar ke Rawasari, ntar ke CPB. Seperti hari ini, tadi pagi-pagi saya udah ada di kantor Rawasari, terus saya sekarang di CPB. Harusnya pagi ini tuh saya ada agenda rapat koordinasi pimpinan ini di Wali Kota, tapi demi okay. acara ini saya bela-belain untuk bisa hadir. Wah, di sini. What itu. An honor ya gitu, merasa kita merasa terhormat gitu bisa disambut di sini gitu di Rawasari dan di Cempaka Putih Barat nih Pak. Yeah. Oke, okay. Dari masing-masing, bukan masing-masing kubu ya, ibaratnya dari masing-masing wilayah gitu. Tim intinya tuh ada berapa orang aja sih Pak? Kan Bapak nih pasti kan Bapak tuh the mastermind-nya ibaratnya gitu. Tapi kan tiap wilayah pasti punya demografi atau apanya itu kan beda-beda ya. Yeah. Pemahamannya pasti beda-beda. Nah, yeah. tim inti dari tiap-tiap wilayah itu tuh ada berapa tuh yang Bapak punya tuh? Secara struktur support system saya di internal kami itu ada 7 orang PNS termasuk saya, itu terdiri dari lurah, sekretaris kelurahan, 3 orang kepala seksi, dan 2 orang bendahara, baik bendahara pengeluaran maupun bendahara barang. Kemudian kami juga disupport oleh tim-tim oranye nih, tim-tim oranye kami di kelurahan itu. Untuk Rawasari ada 59 orang, terus untuk Cempaka Putih Barat ada 60 orang. Namun di luar itu saya juga menganggap
rekan-rekan support system saya seperti RT, RW, LMK, FKDM, Karang Taruna, PKK itu juga support system saya. Karena di wilayah kami ini para PNS hampir tidak ada yang berdomisili atau bertempat tinggal di setempat seperti di Kelurahan Rawasari atau Cempaka Putih Barat. Artinya jika ada sesuatu hal yang diperlukan suatu kecepatan dalam penanganannya, kami sangat mengharapkan sekali bantuan dari RT, RW, LMK, FKDM, Karang Taruna maupun PKK dan unsur-unsur lainnya sehingga ada responsif pelayanan kami dan bisa langsung untuk menyasar kepada apa yang menjadi kebutuhan warga. Dan tadi saya sampaikan, alhamdulillah saya bersyukur support system saya di masyarakat RT, RW, LMK, FKDM, PKK, Karang Taruna itu semuanya sangat oke banget. Oke, gitu. Berarti timnya Bapak udah kohesif sama terorganize ya Pak ya? Yes, I am. Wih, mantep. Itu keren banget loh, dari dua wilayah itu bisa kayak kohesif gitu, bekerja sama dengan bareng, itu keren Pak gitu kan. Kadang kan satu wilayah aja susah ya, karena palanya beda-beda nih ya kepalanya gitu. Nah, untuk pengelolaan warganya nih Pak gitu, kan pasti tiap wilayah juga beda-beda ya. Satu wilayah aja tiap RT pasti watak dan karakteristik warganya pasti beda Pak. Itu ada sempat pusing gak sih Pak gitu, dengan misalkan Rawasari yang satunya Cempaka Putih Barat gitu, ada yang signifikan gak sih Pak secara grafik gitu perbedaannya gitu untuk karakternya gitu? Ya alhamdulillah karena jadi ini yang namanya seni pemerintahan ya. Okay. Jadi kita tuh kalau ada di pemerintahan itu enggak hanya textbook based on science gitu. Jadi kita juga bermain seni di sini. Artinya penanganannya tidak sama antara berhadapan dengan lapisan masyarakat yang satu dengan lapisan masyarakat yang lainnya. Artinya di sini sangat bergantung kepada bagaimana seni kita di lapangan. Dan saya bersyukurnya dengan adanya pengalaman saya di tiga kelurahan sebelumnya, jadi alhamdulillah dalam menghadapi bagaimana heterogen dari masyarakat itu tidak terlalu terkendala buat saya. Jadi yang terkendala pastinya waktu ya, pastinya waktu. Kalau untuk bagaimana cara, gaya dan sebagainya itu alhamdulillah bisa saya manage dengan baik. Dan saya juga memegang prinsip bahwasanya kita sebenarnya ini kan semua sama ya. Yang ngebedain kita tuh cuma tanggung jawab. Hari ini saya dikasih tanggung jawab menjadi lurah, bapak-bapak, ibu-ibu yang lain menjadi RT, menjadi RW, PNS, PPSU, apapun itu, kita menjalankan tanggung jawab kita masing-masing. Jadi bagaimana saya memanage masyarakat itu juga menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab saya yang harus saya lakukan. Kita berikan pengertian bahwasanya ini kita lakukan sebagai dalam rangka pelaksanaan tugas, ya alhamdulillah bisa diterima dengan baik seperti itu. Alhamdulillah, siap. Pak, ini saya masih penasaran nih ya, karena dari beberapa episode kebelakang nih baru Bapak nih yang megang dua wilayah sekaligus dan cakupannya agak besar gitu. Tapi sebelum kita lanjut lagi nih ke lebih dalam lagi, mungkin kita rehat sejenak, satu musik kali ya, satu lagu kali ya Om Ben, boleh ya? Oke deh, kita break dulu dengan lagu ya Pak ya. Abis itu kita lanjut lagi. Oke Pak, terima kasih. Oke, silakan Om Ben. Saya boleh ikut nyanyi ya? Denting piano kala jemari menari, nada merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah untuk kembali padanya. Seribu kata menggoda, seribu sesal di depan mata, seperti menjelma waktu aku tertawa. Kala memberimu dosa, oh maafkanlah. Kita nyanyi bareng, oke?
rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Untuk kembali padanya, seribu kata menggoda, seribu sesal di depan mata, seperti menjelma waktu aku tertawa. Kala memberimu dosa, sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Boleh minta tepuk tangan? Mantap, tepuk tangannya dong. Buat Pak Lurah kita nih gitu kan. Muda, energik, smart, dan multi talented ya. Sumpah keren-keren Rawasari punya Lurah nih sama Cempaka Putih Barat. Oke, kita lanjut nih Pak. Berarti nanti kita nyanyi lagi ya Pak? Boleh. Oke, Om Ben pensiun dulu aja ya. Lurahnya aja nih enak nih gitu. Lumayan lah, istirahat sebentar buat Om Ben. Oke Pak, nah kita lanjut. Potensi baik nih di Kelurahan Rawasari dan Cempaka Putih Barat tuh apa sih Pak potensinya Pak? Oke, mungkin potensi baik di kami secara umum yang ada di Kecamatan Cempaka Putih ya, okay. Baik itu Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih Timur maupun Rawasari, kita di sini punya potensi masyarakat yang middle class cenderung high class. Alright. Jadi kalau mau ngerasain masyarakat dengan kondisi di middle dengan gaya dan pemikiran yang high class, itu adanya di sini di Cempaka okay. Putih Barat, di Rawasari. Jadi kita di sini berpikiran sudah maju, orientasinya juga ke depan, dan juga kita di sini sangat kompak gitu ya. Karena pengalaman saya yang sebelum-sebelumnya, biasanya masyarakat perkotaan itu umumnya sifatnya homogen dan agak apatis ya. Jadi masa bodoh gitu, ya biarin aja lah mau gimana kek, yang penting sudah diatur oleh pemerintah gitu. Tidak dengan di Cempaka Putih Barat maupun di Rawasari. Apalagi di Cempaka Putih Barat ini kita punya kekompakan antar pengurus warga. Minimal sebulan sekali kita tuh rapat, jadi kita bahas segala isu yang ada di masyarakat. Apa masalahnya, untuk sama-sama kita cari solusinya. Jadi bukan ada masalah terus kita nambahin masalah. Betul. Tapi dari masalah itu kita cari solusinya supaya bisa ada penyelesaiannya. Ya seperti pegadaian gitulah ya. Iya, mengatasi masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah, masalah gitu. Okay. Jadi kita di sini sudah melaksanakan itu sehingga iya. Dengan adanya kekompakan kita dan dengan adanya suatu kerjasama yang baik, kita bisa lebih tanggap dan lebih cepat gitu dalam mengatasi permasalahan masyarakat. Selain itu juga kita punya potensi-potensi lainnya seperti
swadaya masyarakat yang sangat tinggi yang ada di Cempaka Putih ini, baik di Cempaka Putih Barat maupun di Cempaka di Rawasari. Jadi dengan ada swadaya masyarakat baik dari warga secara door to door maupun dari dunia usaha maupun stakeholder lain yang ada di Rawasari dan Cempaka Putih Barat ini bisa menjadi akselerasi untuk pembangunan yang ada di Cempaka Putih Barat. Jadi contohnya seperti tempat ini. Tempat ini tuh sebenarnya adalah komplek JATOP ya, komplek TNI ya. Dan ini dibangun oleh APBD dan kelengkapannya ini disediakan oleh masyarakat secara swadaya. Okay. Pemeliharannya juga seperti itu. Jadi kami sebagai pemerintah juga merasa bersyukur. Kenapa? Karena peran aktif dari masyarakat itu bisa menjaga aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam ini Provinsi DKI Jakarta, sehingga pemanfaatannya itu bisa lebih maksimal untuk masyarakat. Oke, okay, jadi dari masyarakatnya pun sudah ibaratnya SDM-nya sudah kayak well prepared ya mentalnya ya di sini ya. Iya, betul sekali. Seperti Bapak tadi bilang kan sudah kita ada di medium scale ya, medium yes. up ibaratnya ya. Wah, mantep banget Pak kalau kayak gitu. Jadi enggak susah ya, enggak ngoyo ya warganya ya. Jadi kayak apa-apa nyalain pemerintah padahal enggak ya. Lebih mawas diri ya. Betul. Warga-warga betul sini ibaratnya. Betul, betul sekali. Keren-keren Pak. Jadi apa-apa enggak nyalain pemerintah gitu ya, enggak nyalahin Pemkotnya, enggak nyalahin Pemdanya, enggak itu ya. Jadi yeah. masyarakatnya memang sudah bisa dibilang kayak lebih terpelajar atau lebih punya wawasan ya Pak? Betul, wawasannya sangat luas dan saya juga banyak belajar dari sini. Artinya apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu selama kita mau dan kita itu siap untuk membangun di wilayah kita sendiri, enggak ada yang enggak mungkin gitu seperti itu. Iya, limitation hanya ada di pikiran kita ya Pak? Betul. Gitu kan, jadi enggak ada yang namanya batasan-batasan kalau selagi kita positif dan percaya kalau kita bisa Pak. Setuju. Oke, nah di beberapa tahun kepemimpinan Bapak nih, program apa aja sih yang sedang berjalan nih Pak? Seperti tadi saya sampaikan ya, kita di kelurahan itu kan seperti tampung tantra seluruh urusan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi hot issue yang ada berkembang saat ini seperti persiapan pemilu 2024. Okay. Saat ini kita sedang melaksanakan seleksi untuk penerimaan PPS, panitia pemungutan suara. Istilahnya mah KPU-nya kelurahan lah. Siap. Gitu. Sekarang sedang berjalan rekrutmen untuk panitia pemungutan suara yang ada di kelurahan. Itu terkait dengan persiapan pemilu. Kita juga ada kegiatan pendataan warga fakir miskin dan tidak mampu melalui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Okay. Hari ini ya kalau nggak salah di Cempaka Putih Barat kita akan melaksanakan musyawarah kelurahan. Jadi dalam DTKS itu kita memusyawarakan data masyarakat yang tidak mampu untuk kita jadikan nominatif penerima bantuan sosial dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena namanya anggaran dari rakyat ini kan harus kembali ke rakyat. Jadi polanya itu semakin dioptimalkan dengan adanya DTKS ini melalui musyawarah kelurahan. Selain itu kita juga ada hot issue lingkungan sebagaimana disampaikan oleh Bapak PJ Gubernur untuk kita jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk secara masif melaksanakan penghijauan. Jadi kita diminta untuk setiap harinya tuh paling tidak bisa menanam 10 pohon untuk bisa membuat Jakarta ini bisa lebih hijau lagi, bisa lebih teduh lagi, untuk bisa dinikmati oleh warga, bukan hanya warga Jakarta yang menikmati Jakarta gitu ya, tapi seluruh warga Indonesia bisa menikmati. Terus kemudian kita juga ada kegiatan-kegiatan lainnya seperti pemeliharaan lingkungan, pencegahan banjir, mitigasi, kan kita tahu ya pemberitaan bahwasanya akan ada badai ya Pak. Cuaca ekstrim ya. Betul. Cuaca ekstrim dan kita harus bisa untuk melakukan mitigasi penanganan bencana karena namanya banjir itu datangnya enggak diduga-duga nih. Betul, kapan Pak. Dia datang dan juga enggak ngasih sen juga mau belok gitu ya. Jadi kita harus bisa siap untuk melaksanakan mitigasi penanganan bencana. Dan yang kita harapkan juga ke depannya ini kita di Cempaka Putih Barat secara umum ya, khususnya itu penanganan banjir bisa lebih efektif karena alhamdulillah kami dari Pemprov DKI Jakarta melalui sudin terkait dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air telah melakukan upaya-upaya seperti perbaikan saluran, kemudian
juga penambahan pompa-pompa dan juga normalisasi saluran lainnya, sehingga alhamdulillah penanganan banjir bisa lebih efektif di Cempaka Putih Barat ini. Mungkin kegiatan lainnya kalau misalkan diceritain ini gak habis sampai besok nih. Wah. Itu jadi kira-kira itulah kegiatan-kegiatan kedua dong ya kalau kegiatannya ya. Secara dua wilayah jadi satu, kegiatan numpuk ya Pak. Seperti itu betul. Yang penting nanti akan berjalan running well ya Pak ya. Amin, insyaallah running well. Amin, amin. Ya. Nah, tadi mengangkat nih sekarang nih di penghujung tahun, terus BMKG tadi sudah ada isu yang namanya cuaca ekstrim. Seberapa preparedkah warganya Cempaka Putih Barat dengan Rawasari mengingat nih gitu. Aku juga enggak tahu nih, seberapa potensialkah tingkat kebanjiran di daerah sini gitu, Pak. Jadi kalau berdasarkan pengalaman pastinya ada spot-spot tertentu yang memang itu menjadi langganan terjadi genangan air. Namun secara umum kami yang ada di Cempaka Putih ini sebenarnya genangan air tergantung dari saluran di Kali Utan Kayu. Apabila itu tinggi pastinya kami juga akan terkena dampak. Dan itu biasanya juga alhamdulillah beberapa spot itu kebanyakan hanya lintas aja, nggak nyampe 1 jam, alhamdulillah itu segera surut kembali. Jadi persiapan-persiapan dari kami yang dilakukan baik dari sisi pemerintah yang saya terangkan tadi, di sisi masyarakat juga ya kami tetap melaksanakan seperti kerja bakti, terus kemudian kami juga melaksanakan mitigasi lain seperti menunjuk spot lokasi mana nih kira-kira yang bisa dijadikan sebagai lokasi penampungan sementara apabila harus ada pengungsian. Kemudian juga kita berkoordinasi juga dengan dinas sosial apabila terjadi banjir dan ada pengungsian, berarti harus ada dapur umum seperti itu. Dan juga dari BPBD kami juga sudah berkoordinasi untuk penyiapan-penyiapan sarana prasarana untuk mendukung apabila terjadi banjir seperti perahu karet maupun rescue yang disiagakan untuk mengantisipasi dari terjadi banjir gitu. Oke, jadi sudah punya preparation yang sangat ini ya Pak, well prepared ibaratnya kita ngomong. Insyaallah ya. Insyaallah. Oke, siap, mantap mantap mantap. Nah tadi juga Bapak mengangkat isu tentang tahun depan ini kan sudah tahun panas ya Pak untuk politik ya gitu. Nah gimana sih awarenessnya Bapak nih untuk para warganya nih, biasalah kalau tahun politik kan kadang memanas nih Pak. Biar menjaga suasana warga Bapak kondusif tuh, planningnya Bapak apa nih? Ya saya bersyukurnya juga ya. Jadi tadi saya sampaikan karena kita ada di kalau boleh saya klaim kita ada di middle high gitu ya, yeah. Untuk strata masyarakat yang ada di Cempaka Putih. Jadi kebanyakan dari kita juga yang ada di Cempaka Putih Barat ini maupun Rawasari juga kita sudah melek politik gitu ya. Oke. Okay. Artinya kita sudah merupakan hal yang wajar apabila terjadi seperti tadi istilahnya Abang kan seperti tahun panas gitu ya. Jadi di sini mah cuman angkat-angkat kuku aja. Oke, gitu. Jadi di sini angkat-angkat kuku aja gitu. Jadi karena tadi itu dengan kita bisa melek politik artinya masyarakat juga bisa teredukasi. Sebenarnya politik ini bukan suatu hal yang bukan suatu hal yang anti gitu ya. Karena kebanyakan kaum milenial seperti seumuran kita itu kan agak anti membicarakan politik gitu ya. Betul. Sebenarnya kalau kita bicara politik itu kan kita bicara kepentingan. Selama kita punya kepentingan yang baik, ya kenapa enggak kita perjuangkan apapun itu jalannya, seperti itu. Siap. Berarti memang so far dari pembicaraan kita, warga di sini memang mindednya itu sudah menunjukkan middle up-nya ya. Insyaallah. Amin. Berpikiran dan wawasannya itu lebih maju dari yang lainnya. Harus. Keren deh dua kelurahan ini. Nah Pak, untuk program ketahanan pangan sendiri nih untuk di dua kelurahan ini seperti apa nih Pak? Untuk program ketahanan pangan kami mendapatkan support ya dari Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan Perikanan Provinsi DKI Jakarta. Jadi kami menggalakkan lokasi-lokasi urban farming ya. Alright. Lokasi urban farming atau pemanfaatan lahan, baik itu lahan sempit maupun apalagi lahan yang besar ya, untuk bisa dijadikan urban farming. Artinya di lahan-lahan yang terbatas tersebut itu kita bisa mendapatkan bantuan dari dinas KPKP seperti bibit, rak hidroponik dan sebagainya. Itu
harapannya bisa meningkatkan ketahanan pangan yang ada di masyarakat. Alhamdulillah untuk khususnya di Kelurahan Cempaka Putih Barat ini, tahun ini tuh kita sudah mengembangkan ada di beberapa titik ya, seperti di RW 7, kemudian di RW 6, di RW 5 juga ada, RW 1 juga ada. Di situ di bawah binaan dari Satpol yang ada di kecamatan, Dinas KPKP ini melakukan pembinaan dan memberikan stimulan. Memberikan stimulan berupa bibit serta peralatan sarana-prasarananya supaya kita masyarakat bisa membudidayakan sendiri. Harapannya dengan adanya stimulan tersebut kita bisa produktif dan kita bisa mengembangkan sendiri nih pengembangan kedepannya. Jadi kelompok-kelompok masyarakat yang telah saya bentuk dan saya tetapkan dengan SK Lurah itu bisa melaksanakan program-program ketahanan pangan untuk bisa lebih giat lagi di masyarakat, seperti itu Bang. Oke, berarti dari memang dari pemerintahannya sini pun sudah ibaratnya sudah memberikan wadahnya ya Pak. Yes. Tinggal nanti SDM-nya yang mengelolanya seperti apa. Betul. Gitu, karena kita sudah memberikan jalan, tergantung SDM-nya lagi. Ya. Ya. Nah, dari dua kelurahan ini Pak, lingkungan mana nih, dua kelurahan mana yang paling padat penduduknya? Yang paling padat penduduknya sebenarnya terkait kepadatan penduduk itu kan banyak teori yang ini ya. Kalau secara umum, pemahaman kita secara awam, lokasi kawasan pemukiman yang padat itu biasanya kan yang di gang-gang gitu ya. Okay. Nah itu secara umum yang paling banyak itu adanya di sini di Kelurahan Cempaka Putih Barat. Alright. Seperti di RW 9, RW 02 maupun RW-RW lain sekitar itu memang masih padat. Namun walaupun padat kita tidak kumuh gitu. Okay. Ya. Dan kita walaupun kita hidup di lokasi-lokasi yang padat, kita juga selalu pengurus warganya nih ya, pengurus warganya itu selalu bisa menggerakkan warganya gitu untuk bisa tetap kita memperhatikan lingkungan, seperti itu. Jadi di daerah-daerah padat tersebut kita banyak upaya yang kita lakukan supaya menghindari adanya kerawanan sosial, seperti itu. Oke, jadi kayak, nah Bapak kan bilang tadi kerawanan sosial. Nah di sini sendiri nih ada nggak Pak? Misalkan kita kan lihat di sini enak nih ya. Nah yeah. Kita nggak tahu yang di gang-gang itu ada kesetaraan atau ada kesenjangan sosial nggak Pak di antara warga-warganya di sini gitu? Artinya seperti ini ya, kesenjangan sosial di mana-mana pasti ada ya. Iya yeah, betul. Namun kalau misalkan kita menjadikan itu masalah, ya pastinya ya akan selalu menjadi masalah. Justru dengan kita yang ada di sini, kita melihat kesenjangan sosial justru itu sebagai peluang. Okay. Di mana yang beruntung membantu yang kurang beruntung, sehingga kesenjangan itu tidak terasa sebagai masalah, justru sebagai peluang. Betul. Buat kita di sini. Nah, karena kan itu kebanyakan orang ini berpikirnya kalau yang di taraf kesenjangan sosial ya Pak, kita bahasnya sisi sosialnya, itu kadang kan mindset orang, ah saya masih begini-gini aja gitu. Balik lagi kan misalkan pemerintahnya kayak gimana gitu. Nah, cara Bapak menanggulangi mindset yang seperti itu gimana Pak? Soalnya saya lihat di sini kan rukun dan ya, damai nih gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita di masyarakat itu kuncinya kita mesti sering ngobrol ya. Oke. Okay. Kita mesti sering ngobrol dalam tanda kutip. Artinya dengan adanya obrolan-obrolan itu akan ada pertanyaan-pertanyaan, dengan ada pertanyaan akan banyak jawaban, dengan ada banyak jawaban akan banyak solusi gitu untuk masalah. Jadi begitupun juga dengan edukasi warga. Jadi terhadap warga yang mungkin masih berpikir begini-begini aja dan segala macamnya itu, kita mengupayakannya itu dengan komunikasi-komunikasi yang baik kepada warga, dan juga kami memberikan pengertian dan juga kita memberikan kesempatan apabila ada peluang-peluang yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat kita, misalkan seperti bidang UMKM. Kan banyak nih program-program UMKM yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat maupun kegiatan-kegiatan lainnya, itu kita dorong terus kepada masyarakat, seperti itu. Siap, berarti memang so far nih kita nih di segmen kedua ini kita bisa simpulkan tuh pemerintahan di sini tuh ibaratnya aktif ya Pak. Jadi rakyatnya pun, maksudnya kok rakyat sih, maksudnya warganya pun gitu tercukupi ya, dari segi keamanan sosial kayak tadi kan, kesenjangannya pun tidak terlalu diangkat banget gitu kan. Ibaratnya keren loh Pak. Dua loh. Harus bisa seperti dua itu. Wilayah dengan ya so far menuju ke satelit ya. Insyaallah. Udah mulai satelit dari
mindset warganya dan lain-lainnya. Oke, Pak, aku masih pengen ngulik-ngulik lagi nih sama ngulik-ngulik si merah di belakang, gitu kan. Tapi kita tunggu dulu ya, gitu. Kita istirahat dulu, satu lagu lagi boleh kali ya, Pak? Boleh. Boleh, siap. Bapak lagi yang mau nyanyi apa, Om Ben nih? Bapak bareng lagi. Bareng aja ya, bareng ya. bareng. Boleh. Kalau ininya Ibu, Bapak mungkin dari ininya Bapak nih, tim-timnya Bapak nih mau nyanyi juga boleh dong. Iya loh, tadi di backstage kayaknya kita pasti out of record bagus tuh suara ibu siapa itu tuh. Nah, Bu Diana ya. Nah, Bu Diana boleh dong. Oh, oke. Okay. Jebolan Idol nih ya. Cempaka Barat Idol ya. Oke, oke. Okay. Lagunya udah, mau nyanyi apa nih? Oke, okay, mic-nya satu buat ibu. Monggo, Bu. Ku ambil gitar dan mulai memainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan. Tapi tak sepatah kata yang bisa terucap, hanya ingatan yang ada. Hari berganti, angin tetap berhembus. Cuaca berubah, daun-daun tergantung. Berkata hatiku pun tak pernah berubah. Berjalan dengan apa adanya. Saling cinta takkan terjadi di antara kita. Bersamamu di dalam mimpi terlalu manis untuk dilupakan, walau kita memang tak saling cinta, takkan.
tangan untuk para timnya nih, timnya Pak Arif Biki. Mantap. Jangan-jangan di sini ada kelas choir ya, Pak, paduan suara ya. Baru mau dibuka. Oh, baru mau dibuka. Boleh. Mantap-mantap. Oke, masih di kawasan Jatop ya, Pak ya? Ya. Oke, let's say kawasan Jatop Jakarta Pusat. Oke, Pak, balik lagi nih. Tadi kita udah ngebahas program Bapak dan lain-lain. Nah, sekarang aku mau di segmen sekarang nih kita ngebahas untuk andil anak-anak mudanya nih, Pak. Nah, pasti banyak kan anak-anak mudanya nih, khususnya di sini ya, Cempaka Putih Barat ya, Pak. Nah, bagaimana andil dari Karang Taruna sendiri nih, Pak, di Cempaka Putih Barat ini? Karang Taruna di Cempaka Putih Barat ini, kalau bicara andil ya tadi saya sampaikan ya, mungkin nggak cukup sebulan ya, Bang Kiki ya, kita baca ini banyak banget andilnya. Okay, seperti kemarin kita dari Karang Taruna Cempaka Putih Barat itu berinisiatif untuk memberikan bantuan kepada korban gempa di Cianjur. Okay. Dan itu kita laksanakan kemarin sampai dua trip ya, sampai dua kali trip kita laksanakan ke sana. Dan itu juga bukan hanya Karang Taruna sendiri aja, jadi kita juga berkoordinasi serta berkolaborasi juga nih dengan RT RW yang ada di wilayah. Jadi Bapak Ibu RT, Bapak Ibu RW menerima atau menampung donasi dari para warganya, kemudian disalurkan melalui Karang Taruna kita yang memang datang langsung ke lokasi di Cigunang ya, kalau nggak salah ya, Cigenang, Cianjur yang terdampak gempa kemarin. Dan kita juga di Karang Taruna juga banyak kegiatan-kegiatan yang sangat berdampak juga nih di masyarakat nih. Kayak kemarin kita untuk di RW 08 itu kita habis bikin acara Art Fest. Jadi ini acara level internasional nih sebenarnya Bang Rio ya. Wow. Jadi mengundang tamu-tamu yang wah keren-keren banget lah. Itu saya begitu update status nih ada acara Art Fest di Cempaka Putih Barat, itu teman-teman saya dari mana-mana nanya, okay, itu acaranya kapan gitu. Cuman ya saya gak sempat datang kemarin ya, ada perintah juga. Ya sempat nyanyi saya juga di acara Art Fest itu. Jadi artinya peran dan andil Karang Taruna ini sangat kita perlukan untuk bisa mengarahkan ya, mengarahkan generasi muda untuk bisa berkegiatan positif. Jadi kita juga di sini melalui kegiatan-kegiatan dan agenda-agenda yang ada di Sudin Teknis terkait yang menaungi Karang Taruna, juga kita laksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang memang itu sangat bermanfaat sih buat teman-teman Karang Taruna. Oke, seperti Pak. Itu. Nah, ngomong-ngomong Taruna nih, para pemuda nih, pemuda zaman sekarang, untuk warga sini pemudanya ada yang ngeyel-ngeyel nggak sih, Pak? Kalaupun ada sih, kayak saya bakalan bilang nggak ada ya. Jadi gini, kalau bicara secara real pastinya kita semua juga bisa menggeneralisasi ya. Oke. Kalau saya sih bisa mengklaim ya beda lah zaman kita dulu masih muda dengan kaum muda yang ada sekarang. Namun kita bukan mencari perbedaannya tapi kita mencari kesamaannya. Artinya harapan saya sih ya buat teman-teman anak-anak muda khususnya yang ada di Cempaka Putih Barat maupun Rawasari ini, nikmati masa muda dan carilah sesuatu itu yang nantinya itu bisa dikenang, bukan okay, bisa disesali gitu. Siap. Jadi ya saya bersyukur ya alhamdulillah masa muda saya isi ya dengan main musik, otomotif atau mungkin kegiatan-kegiatan lain yang hari ini bisa saya kenang gitu. Mm-hmm. Bahkan bisa bermanfaat nih, kan jarang-jarang ya jadi lurah bisa nyanyi. Jadi karena saya dulu suka ngeband, jadi bisa saya bawa juga di pekerjaan saya, ini bisa memotivasi juga gitu. Artinya berkegiatan itu harus dan positif dan terarah gitu. Jadi harapan kita kaum-kaum muda itu, anak-anak muda ini bisa melihat ke depan itu nanti pastinya persaingan akan lebih ketat ya, lagi, lebih ketat. Dan yang paling utama harapan kita supaya kaum muda ini melihat knowledge itu bukan sebagai keharusan tapi suatu kelaziman. Jadi zaman sekarang itu kan kalau kita bicara pinter, mesin jauh lebih pinter dari kita ya. Betul. Gitu. Jadi kita tanya apa aja Google bisa jawab gitu ya. Jadi kalau pinter ya biasa, mesin juga bisa melakukan itu. Nah, yang membedakan kita dengan mesin adalah kita manusia itu punya etika. Jadi yang harus kita pupuk dari sekarang itu melalui
unsur tokoh masyarakat yang ada di wilayah, kita juga pengen membina anak-anak muda kita supaya bisa memupuk etika dalam bermasyarakat seperti itu. Jadi prinsip yang tua melindungi yang muda menyayangi yang tua seperti itu bisa berjalan seperti itu. Balik lagi ke budaya kita yang timur ini ya Pak. Betul ya, ada ketimuran gitu. Kita. Jadi attitude itu nomor satu, knowledge di dua ya Pak. Setuju. Iya. Lagian juga kita bisa berkaca nih ya, kita bisa bercermin dari lurahnya kita ini. Satu, untuk milenial jangan takut lah ya, jadi ibaratnya punya mengemban gitu, misalnya mengemban posisi kayak Bapak jadi lurah gitu. Karena hobi kita dengan pekerjaan bisa beriringan ya Pak. Tidak hanya semuanya birokrasi kan. Iya. Kayak Bapak ngeband dari, ya bisa dibilang Bapak mantan anak band. Nyanyinya masih bisa kan Pak? Dikit-dikit. Ya dikit-dikit masih bisa tersalurkan, mainnya masih bisa ya Pak. Ibaratnya kayak gaulnya kita juga gak hilang kok ya kalau kita sesuai dengan aturan ya Pak. Betul. Oke, kayak di belakang ini nih aku pengen tahu Pak, si merah ini punya siapa sih Pak? Oh iya, ini motor saya. Oke. Yang saya pakai dari zaman SMA. Jadi sampai sekarang saya udah berkeluarga anak dua. Ini satu-satunya harta saya, bukan harta gonogini nih. Oke. Jadi ini yang saya bawa dari sebelum saya menikah. Saya dulu nikah sama istri cuma bawa Vespa ini doang. Oke. Gitu. Ini tidak bisa dituntut untuk harta gonogini ya Pak? Gak bisa. Maaf nih ibu di rumah nih, gak bisa nih si merah nih bu. Jadi ini bukan harta bersama, ini murni punya saya. Oke. Ini udah berapa lama sih Pak? Saya pakai ini tuh dari kelas 1 SMA ya. Waktu itu juga boleh dikasih sama rekannya ayah saya. Waktu itu wah senang banget ya punya motor Vespa. Untungnya dulu dikasih itu gak ada suratnya. Mungkin kalau ini ada suratnya udah kejual kayaknya. Oke. Okay. Karena tuntutan hidup. Jadi yeah. Karena masa lalu saya itu juga bukan berangkat dari keluarga yang berkecukupan lebih gitu ya. Jadi ya pastinya himpitan ekonomi itu menjadi masalah tersendiri ya. Dan itu tadi saya sampaikan, untungnya nih motor gak ada suratnya waktu itu, sehingga ya gak sampai kejual gitu. Tapi alhamdulillah sekarang saya udah bisa berkarya, bisa bekerja sendiri, udah diurus sekarang suratnya. Oh udah ada surat ya Pak, tapi jangan gitu. Dijual kan Pak. Jangan. Sudah sekian tahun gitu disayang-sayang gitu, pas kira ada surat dan aktenya ntar dilepas lagi. Jangan dong. Oke, berarti ini sangat memorable banget nih ya si merah sangat ya Pak. Sangat memorable banget. Sampai ini dipajang di sini gitu. Iya, ya apa ya? Artinya apa yang saya punya itu bisa, itu tadi saya sampaikan, jadi anak muda itu kita mencari kegiatan, mencari activity maupun sesuatu yang bisa kita kenang. Ini saya pakai dari saya muda sampai sekarang bisa saya kenang, bahkan masih bisa saya manfaatin gitu ya. Bukan saya sesali gitu. Jadi paham ya bahwasanya penyesalan-penyesalan itu pasti datangnya belakangan kan. Iya. Tapi kita belajar dari pengalaman ya, kita bisa diidentifikasi mana-mana kegiatan itu buat, terutama buat rekan-rekan kita nih anak muda yang ada di mana aja. Sesuatu penyesalan itu ya jangan sampai kita lakuin gitu ya. Supaya di masa depan itu yang ada adalah kenangan gitu, bukan penyesalan. Betul. Seperti itu. Iya, kayak bisa diambil dari quote ya Pak, saya pernah baca itu. Usia muda itu tempatnya mencari kesalahan, tapi kesalahan itu harus kita jadikan pembelajaran, bukan penyesalan ya Pak. Biar Betul. Kita tidak melakukan kesalahannya berulang kali. Iya. Seperti itu. Nah Pak, dari anak muda nih taruna kita turun lagi nih. Untuk pendidikan anak-anak Pak, gitu dari yang okay deh anak sekolah deh dari SMP ke bawah nih, gimana nih kalau di sini nih Pak pemerataannya? Untuk jenjang pendidikan baik formal maupun non formal, kalau kita bicara pendidikan secara formal itu kita di Kelurahan Cempaka Putih Barat ini ada beberapa sekolah dasar ya, baik sekolah dasar maupun pendidikan anak usia dini. Jadi kita dengan pengurus warga baik itu PKK maupun RW, itu ada beberapa RW yang memang membentuk pendidikan anak usia dini di RW-nya masing-masing. Jadi ini untuk bisa menstimulasi warga kita yang akan memasuki usia sekolah di sekolah dasar. Kemudian juga untuk pembinaan terhadap anak-anak usia sekolah, kita juga alhamdulillah di Cempaka Putih Barat kita punya yang namanya RPTRA, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, yang mana RPTRA itu dibangun untuk mendukung dari program Kota Layak Anak.
Jadi dengan adanya RPTRA itu harapan kita pendidikan anak bisa dilakukan secara lebih optimal, dan juga itu kan dilakukan secara non formal dan bisa juga di luar jam sekolah, artinya bisa mendukung pelajaran-pelajaran yang sudah diterima di sekolah untuk bisa diaplikasikan lagi dan lebih diperdalam lagi di RPTRA, seperti itu Bang. Oke, berarti kalau untuk pendidikan anak-anak yang masih di usia dini gitu kan, itu sudah merata ya Pak? Maksudnya tidak ada yang tertinggal atau apa di daerah sini khususnya? Kalau kita telisik lagi, pastinya kemungkinan ada, tapi bahwasannya kita nggak bisa menutupi kenyataan bahwasanya Jakarta itu adalah kota terbuka ya. Kota terbuka bagi siapapun. Betul. Jadi kalau untuk warga yang memang lahir besar di sini pastinya bersekolah dan bisa mengenyam pendidikan secara formal itu dengan baik. Tapi ada saudara-saudara kita juga yang mungkin itu datang dari luar kota, mengadu nasib datang ke Jakarta, akhirnya mengalami hal-hal yang tidak diduga sehingga bisa menjadi suatu potensi kerawanan sosial seperti salah satunya putus sekolah dan sebagainya. Namun kita mengeliminasi hal tersebut dan kita juga mengharapkan juga bantuan dari lagi-lagi unsur masyarakat yang ada di RT, RW, LMKF, KDM maupun Karang Taruna dan PKK untuk bisa mengeliminasi hal tersebut untuk anak-anak yang memang ada di usia sekolah itu harus bersekolah. Kita sangat concern untuk hal itu, seperti itu. Oke. Nah, treatmentnya sendiri nih, misalkan itu kan disebutnya warga pendatang ya Pak, gitu. Gimana nih treatment Bapak untuk warga pendatang dan warga sini, apa disamaratakan atau gimana nih Pak? Karena itu kan tidak bisa dibedakan secara kasat mata ya. Iya. Kita di sini sangat mengharapkan bantuan dari wilayah dalam hal ini RT dan RW karena yang memang paling terdekat ya dengan masyarakat. Jadi kita berupaya seresponsif mungkin untuk menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan RT RW termasuk masalah-masalah untuk penanganan anak-anak. Jadi setiap ada pemantauan yang memang sekiranya perlu perhatian lebih itu langsung kita lakukan upaya-upaya yang bisa mengakomodasi hal tersebut. Oke, siap, mantap Pak. Nah, balik lagi untuk ke lingkungan nih. Di Jakarta sini kan Jakarta Pusat padat ya, lumayan padat Pak. Ya. Nah, ruangan terbuka hijaunya itu seberapa banyak sih Pak? Ruang terbuka hijau itu sebenarnya kita masih jauh dari cukup ya. Okay. Karena standarnya kalau untuk tingkat kota, kalau kita di Jakarta itu provinsi terdefinisi sebagai suatu kota besar ya. Minimal itu kan harus menyiapkan sekitar 30% areanya untuk ruang terbuka hijau. Kalau kita lihat Monas segitu gedenya itu enggak nyampe 10% tuh. Iya. Itu enggak nyampe 10% gitu. Jadi kita perlu beberapa kali Monas untuk bisa mencapai standar itu. Jadi dengan kondisi existing yang saat ini di Jakarta sudah sangat padat, tadi saya sampaikan kita pemerintah menggalakkan program-program yang bisa dilakukan yaitu dengan penghijauan, penanaman pohon maupun pemanfaatan lahan-lahan tidur yang bisa kita optimalkan untuk bisa produktif di masyarakat seperti Oke, itu. Oke, siap. Nah, dari program-program Bapak ini pasti ada kendala-kendala dong. Iya. Iya, seperti itu. Nah, kendala terbesar dari program Bapak tuh yang mana nih, Pak? Sebenarnya kalau kita bicara kendala pasti di setiap tahap itu ada kendalanya nih, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi, kita pastinya memiliki kendala masing-masing. Seperti misalkan dalam tahapan perencanaan, kita rencanakan misalkan di tahun depan kita ingin membuka 3 urban farming baru gitu ya. Sudah kita rencanakan baik itu anggarannya maupun sarana dan prasarananya. Setelah dilaksanakan di tahun berjalan ternyata oh ada lagi nambah. Ini kan jadi kendala nih. Seakan-akan perencanaan yang sudah kita buat itu tidak optimal. Padahal itu sebenarnya adalah suatu hal yang berkaitan dan tidak bisa dipersalahkan juga seperti itu. Jadi kendala-kendala yang paling banyak itu pastinya dalam pelaksanaan di lapangan untuk bisa kita eliminasi seperti itu. Oke, siapa? Ini mengingat-mengingat nih ya, melihat-lihat, berbicara, ini kok deres ya? Gimana nih Pak? Mau kita tetap stay aja, stay cool, enjoy the rain? Apa kita mau ke dalam dulu Bapak? Kita menyesuaikan bisa kali ya. Boleh lah ya, kita okay, break kita dulu aja ya Pak ya. Oke, terima kasih. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan aktivitasnya.
termasuk dalam melakukan transaksi keuangan. Sebagai bank regional modern dan bernilai tinggi, Bank DKI berkomitmen untuk mendukung kemudahan transaksi keuangan masyarakat Jakarta. Dukungan diberikan melalui aplikasi layanan perbankan yang modern, Jack One Mobile, dengan fiturnya Scan to Pay yang comply dengan QRIS. Tepat pada 1 Januari 2020, Jack One Mobile telah tergabung dalam QRIS. Dengan adanya QRIS, Bank DKI percaya transaksi pembayaran di Indonesia bisa semakin efektif dan efisien. Awalnya itu kan bingung ya, tapi lama-lama kan makin kesini tuh semakin merasa dimudahkan aja gitu. Bahkan sekarang saya suka nanya ke pembeli, ada aplikasi Jack One Mobile apa enggak gitu. Karena kan gampang ya, tinggal scan aja ke QRIS gitu. Terima kasih Jack One Mobile, QRIS. QRIS membantu kami, pedagang pasar, tetap bisa melayani pelanggan kami di masa pandemi COVID-19. Dengan pembatasan-pembatasan sosial, kami tinggal kirim daftar dagangan dan QRIS merchant Jack One Mobile kami, sehingga pelanggan dapat memesan dagangan dan membayar belanjaan untuk kami kirim. Bank DKI menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia yang terus mendorong penerapan transaksi non-tunai di Indonesia, salah satunya melalui QRIS. Kami percaya dengan adanya QRIS, akan semakin mempercepat transaksi non-tunai di Indonesia, mendorong pertumbuhan jumlah pengguna produk perbankan digital, dan pada akhirnya memberikan kemudahan kepada nasabah di seluruh Indonesia, termasuk Bank DKI melalui Jack One Mobile. Kok bau rokok sih? Kamu udah pulang. Kamu ngerokok lagi ya? Enggak tuh. Udah dibilangin kalau ngerokok jangan di dalam ruangan. Udah, gak usah marah-marah. Hah? Aku punya solusinya. Apa ini? Parfum Dodi Jack. Baru, parfum spray penghilang bau rokok pertama di Indonesia. Cukup satu kali semprot, Dodi Jack bekerja mengikat serta mengangkat partikel bau asap rokok. Gunakan Dodi Jack di dalam ruangan maupun di dalam kendaraan Anda. Harum, tahan lama, bau rokok pun hilang. Dodi Jack, bye-bye bau asap rokok.
Oke, thank you Om Ben. Nah, kita ganti lokasi nih tapi masih sama di Jatop gitu. Tadi ada percikan air ya, Pak? Percikan air sedikit. Oke. Kita rehat sejenak dulu untuk mengumandangkan azan zuhur. Bentar ya, Pak. Oke. Oke, balik lagi bersama kami masih dengan Bapak Lurah kita nih dari Kelurahan Cempaka Putih Barat ya, Pak, dan Rawasari ya, Pak. Oke. Iya, betul. Nah, alhamdulillah nih udah panas lagi, azan sudah selesai, kita lanjut. Lagi. Nah, Pak, di segmen terakhir ini nih statement Bapak aja nih, harapan Bapak ke depannya tuh seperti apa untuk kita warga Jakarta khususnya Rawasari dan Cempaka Putih Barat, Pak. Oke, harapan kita pastinya yang utama itu kita minta diberikan selamat ya, sampai dengan penghujung tahun dan nanti memulai kehidupan di tahun yang baru di 2023. Semoga kita selamat dan semakin sukses, dan kita juga alhamdulillah juga ya, COVID ini udah semakin mereda. Iya. Mudah-mudahan pandemi juga ini bisa segera berakhir, kita bisa beraktivitas normal kembali dan kita bisa semakin produktif lagi. Amin. Dan juga harapan saya khususnya buat warga Cempaka Putih Barat dan Rawasari, kita tetap guyup dan kita tetap bisa untuk menjalankan aktivitas-aktivitas kita kembali dengan normal dengan sebaik-baiknya, seperti amin, itu, Pak. Amin, amin, amin. Nah, Pak, resolusi Bapak nih untuk warga nih, keinginan Bapak untuk di awal tahun nih, Pak. Mungkin mau ngucapin juga sekalian, Pak, ngucapin ke warga Jakarta dan khususnya Indonesia nih untuk selamat tahun baru, boleh, Pak? Oke, iya, buat semuanya selamat tahun baru. Semoga di 2023 kita senantiasa tetap sehat, strong, dan sukses selalu. Amin. Nah, gak terasa nih kita sudah di penghujung acara. Sebelum aku closing, benar kata Bapak tadi, Happy New Year buat semuanya. Stay safe dengan cuaca yang lagi ekstrim ya, Pak. Betul. Baik. Ya. Untuk timnya Bapak nih dari Kecamatan Cempaka Putih Barat, terima kasih untuk kehadirannya semuanya. Mana nih? Ya. Udah pada mencar ya, Pak? Misbar ya, Grimis Bubar ya. Oke deh. Untuk ini jangan lupa ya, tahun depan kita akan ketemu lagi dengan konsep yang baru lagi. Tetap tonton terus Jakarta Lounge TV dengan ide-ide barunya ya. Kayak gitu. Oke, Abang Ben, Om Ben, apa aku ini ya, gak jelas gitu. A-A Ben. Oke, A-A Ben, boleh dong sebagai closing nih lagunya. Bapak nyanyi lagi ya, Pak? Easy, Pak. Oke, okay, lanjut aja. Iya. Bapak ngimbangin katanya. Oke, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Now somebody but I just can't stand the pain. I'm leaving you tomorrow. Since you've been gone, you know I've done all I can. See, I'm begging, stalling, I'll borrow. Oh, yeah. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy. Easy, I'm easy like
sound easy. Hey, hey, hey. I'm easy like sound.